Dalam rangka mengantisipasi naiknya permintaan dan harga kebutuhan pokok masyarakat menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2018, Polda Metro Jaya bersama dengan Perum Bulog dan Pemprov DKI Jakarta laksanakan operasi pasar yang dilakukan di depan halaman kantor Lurah Senen, Jakarta Pusat. Operasi pasar ini dihadiri oleh Wakapolsek Senen AKP Warjono dan Lurah Senen Susetyo. Beberapa komoditi yang diperdagangkan antara lain beras Rp40.000 per 5 kg, minyak goreng Rp11.000 per liter, gula pasir Rp12.000 per kilogram, daging sapi Rp80.000 per kilogram, dan daging kerbau Rp75.000 per kilogramnya. AKP Warjono menyampaikan bahwa operasi pasar ini bertujuan untuk mengawasi dan menekan kenaikan harga bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru 2018 yang diselenggarakan oleh Polda Metro Jaya dengan bekerjasama dengan Bulog Regional DKI dan difasilitasi oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Peran kita untuk ini menjelang Natal dan Tahun Baru, operasi pasar ini untuk menekan atau lonjakan-lonjakan kenaikan harga bahan pokok yang diselenggarakan oleh Polda Metro Jaya bekerjasama dengan Regional DKI, kemudian difasilitasi oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Jadi untuk mengawasi atau menekan kenaikan atau lonjakan harga pasar. Demikian yang bisa kita sampaikan. Lurah Senen Al-Falas berharap dengan adanya operasi pasar ini dapat membantu warga yang kurang mampu agar dapat membeli bahan-bahan pokok dengan harga yang lebih murah. Beliau juga berharap agar operasi pasar ini bisa dilaksanakan secara rutin. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.